Halo, kita pakai lipstick dikit dulu. Ini nggak kelihatan toh warnanya. Pakai lipstick aja, yes, buat apa namanya, showroom hari ini. Aku nggak makeup, iya ya, kalian kan udah biasa lihat aku nggak pakai makeup, jadi kita santai ya guys. Hari ini wow udah jam 11, cepet banget, cepet 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 banget. Kalian tahu gak sih aku suka nontonin apa tuh namanya, kayak review makanan gitu, terus dia ngomongnya kayak gitu lucu ya. Halo Munaro, Munaro, Munaro. Na 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 na, slepet slepet slepet. Sumpah ngakak dah itu lagunya. Kelihat ada yang berbeda dari aku gak? Aku poni aku jadi lebih pendek gitu, jadi kayak gini. Hah? Tuh kayak gini. Gimana sih? Ini kayak karena belum dicatok ya, tapi dia tuh masuk gitu. Ya gitulah pokoknya guys. Ini kalian ada yang melihat berbeda di kemarin pajama? Ada yang berbeda gak? Kayak? Hah? Ada berbeda nih sepertinya dari challenge gitu. Kalau ada yang berbeda juga nggak apa-apa, soalnya cuman oke. Kita hari ini dengerin jazz. Jazz kita yang au au au. Kita tinggalin jazz aja. Munaro slip it slip it slip. ASMR, iya. Yeah. Oh lagi ASMR, apa namanya? Kok aku tidak bisa ya? Oke. Oke guys, aku lagi mengecek yang harus dicek. Yep. You understand?
sibuk amat. Halo. Jadi sebenarnya gini, ini kenapa sih iklan mulu? Kesel. Oke. Kegedean ya, maaf ya gengs. Cut. Sumpah, kaca mukanya aku sampai bingung. Kaca mukanya, kacamatanya keren kali, kaca muka. Siapa yang di sini kemarin nonton Pajama, baik itu streaming ataupun nonton langsung di teater? Terus siapa yang tidak menduga kalau aku akan unit Tenshi no Shippo? Makasih Karama diskonya. Aku emang beneran kalian senggak aku mau chat Raisa. Ah, kamu lagi ngapain? Seenggak nyangka itu katanya. Aku kaget sampai lata. Aku beneran seenggak menyangka itu. Kayaknya harusnya udah nyangka gak sih gara-gara apa namanya, kalian lihat kan aku biasanya MC di line 2 kan, terus kayak aku pindah tiba-tiba jadi di line 1. Jadi terus kayak pasti ada yang notice kayak kok di line 1 tensi ya gitu. Iya sih, soalnya aku lihat kayak beberapa tweet ngomong kayak gitu. Terus kayak ini karena aku kebiasaan poni kayak di kesamping itu ya, ini jadi bolong poni aku. Sangka siapa? Siapa sangka? Sangka siapa? Makasih Penil, Kak Aldo, makasih radio, aku mau bilang radio, itu apa? Disco, yes, disco. Ya dengerin dulu kali ya. Raisa, dia tuh kayak adik kecil tapi dia tidak kecil karena dia terlihat dewasa, tapi dia, aku masih melihat dia sebagai adik aku gitu. Jadi kayak ih gemes gitu, ngerti gak sih? Kayak dia terlihat dewasa tapi aku kayak masih melihat dia sebagai adik karena kayak dia kan media lumayan jauh sama aku kan gitu, jadi gemes. Sarang ya Raisa. Sarangi juga adik-adikku di Get 10. Makasih Kak Pawang Kalkun. Gitu. Aku nyanyi Tenshi no Shippo. Pasti kalian kaget. Karena kayaknya aku pertama kali dapet unit song yang lucu deh. Iya gak sih? Yang lucu, ya maksudnya kayak harus lucu. Harus lucu, gitu. Karena biasanya kan aku kalau unit song RKJ kan aku biasanya Natsu, ya kan? Terus Ramunai aku biasanya apa? Nice to meet you. Terus
Ya pajama kan aku biasanya jujur sama Kagami kan. Jadi kayak ini pertama kalinya, ini juga challenge buat aku sendiri sih. Makasih Kak Maul, challenge buat aku sendiri kayak OMG aku mendapatkan lagu lucu gitu. Saya mencoba hal yang baru ya gengs. Ku ingin hembuskan gelisah di dada dengan nafasku. Balon yang bulat ku oke, kita ku lemparkan ini sih. Yeah. Balon yang bulat ku lepaskan dari tanganku. Semakin tinggi rahasia, terbang di langit biru ditiup angin entah kemana. Cinta bagaikan ekor malaikat yang nakal, kabur dengan lembut tak tahu kemana. Matahari yang kudambakan terlalu silau, karenanya aku berpura-pura tidak suka. Dan aku pun menjadi bersikap dingin. Aku memandang dari kejauhan, cinta tak berbalas, hanya milikku. Tweet, 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 tweet. Gitu. Apa namanya? Itu aku belajar cuma kayak berapa hari gitu kan. Wow. Terus ini Tenshi no Shippo. Halo yang baru join. Oke. Makasih diskonya dari Kak Rama. Aku mau Ci. Gak jadi. Ya bener aja. Kalian udah lihat TikTok aku belum? Aku habis bikin TikTok sama Amanda. Supaya jadi ceritanya kayak gini guys. Kan kemarin kan aku mau bikin TikTok itu kan abis pajama kan. Maksudnya itu juga baru terlintas idenya tuh kayak setelah pajama selesai gitu. Kayak siapa yang mau bikin TikTok sama aku? Terus kayak semuanya kayak pengen bikin TikTok. Tapi kayak itu cuma bisa berdua kan. Terus kayak oke, karena Amanda yang paling pertama bilang kayak aku mau bikin sama Cici. Terus kayak udah oke deh. Jadi ya berdua. Akhirnya Amanda karena dia antrian pertama kan, kita harus sesuai antri ya. Karena kan kita orang Indonesia itu kan memiliki etika yang baik gitu ya. Jadi kita harus harus mengantri dan harus bersabar, terus kayak harus tertib gitu. Terus kayak akhirnya sama Amanda. Terus kayak itu tuh kayak pengen bikin yang original sound gitu kan. Soalnya aku bingung kalau aku cari kalau mau pakai dubbing gitu kayak video aslinya tuh yang mana, aku tuh bingung karena ada banyak banget di TikTok. Jadi aku pikir udah deh pakai suara asli aja gitu. Jadi aku pakai suara asli kan. Terus sumpah itu udah tag kayak kali atau nama kali dan semuanya tuh ketawa bener-bener kayak waktu aku ngomong kayak rugi dong. Terus kayak si Amanda kan ngomongnya yang bener aja kan. Terus dia kayak yang bener aja. Terus kayak aku tuh kayak selalu ngakak gitu, kayak lucu banget tiap kali dia. Pokoknya aku tuh kayak gak kuat gitu, karena kan itu mungkin pakai suara asli juga kan. Jadi bener-bener harus mengeluarkan suara sendiri. Terus kayak rugi dong. Kayak sumpah gak kuat. Jadi bener-bener aku tuh ketawa terus sampai bener
Cuma ada cuplikannya beberapa video, bener-bener kayak aku masih simpan soalnya biar kayak buat ketawa gitu kan, lucu ya. Itu tuh bener-bener kayak semuanya tuh lucu gitu, ngerti gak sih? Kayak ngakak banget, kayak selalu ketawa gitu loh. Jadi sampai akhirnya kayak udah lama untuk kita karena udah terlalu banyak, kayak gak banyak juga sih, kayak 5 kali ya, tapi kayak lumayan banyak kayak gitu kan. Itu harusnya one take udah oke okay ya, tapi kayak udah gak apa-apa. Terus kayak udah apa, kita aku post yang kita ketawa aja padahal udah gak bisa, karena gak ada yang gak ketawa, kayak semuanya tuh ketawa gitu. Gitu. Dancing cheek to cheek. Kok gak ini ya? Udah habis deh lagunya. Baby. 1 hour ASMR. Healing cat. Purring. Kalian kalau nggak tahu, kalian kalau yang nggak punya kucing, jadi kucing itu tuh bisa yang namanya pering. Pering itu tuh kayak mereka kalau bener-bener apa namanya, apa ini, kayak kalau mereka bener happy, mereka pering tuh biasa gitu. Mau ngapain nontonin kucing? Ya nggak apa-apa, aku suka tahu. Atau sebelum tidur aku nontonin kucing kayak yang lucu-lucu gitu. Emang kenapa? Annoying banget ya. Favorite girl, coba nyanyiin favorite girl. Favorite girl siapa? Si Justin Bieber. Oke, coba ya. Oh iya benar, favorite girl Justin Bieber. Nih ada. Itunya aku makasih kadohan i oh. I always knew you were the best, the coolest girl I know. Aku tapi gak hafal guys liriknya. Star on the show. So aku lirik, aku ref aja ya, soalnya gak hafal nih ya. Terus kayak cepet gitu. You're who I'm thinking of. Tuh kan gak bisa cepet soalnya lagunya. Ini aja. My prize position, one and only. Adore you girl, I want ya. The world I can't live without. That's you. Oh apa guys, liriknya susah. Kenapa sih kalian tuh suraku yang susah liriknya? It's you. Tuh aku apa nih, my fave. Itu pun juga salah, aku kurang terlalu dengerin lagu ini sih. Maksudnya gak sering dengerin lagu ini, mungkin ini aja. Bruno Mars, aku lihat tuh koko Bruno Mars gitu, kak Bruno Mars nyanyiin lagu Heavy Rotation di Jepang. Sumpah lucu banget bisa gitu ya. Oh aku bisa ini, aku bisa rapnya See You Again. Coba ya, tapi gak tahu juga sih. Coba ya. Dulu aku pernah hafalin, suka gabut banget ya. Dulu anak sekolah ya, hafalin. Kan dulu tuh kenal nih. Coba dari awal ya. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.
Who knew all the planes we flew, good things we've been through. I've been standing right here talking to you, but not a fan. I know we love. Sumpah lah, ulang. Gua harus lihat tracknya, nggak bisa. Halo, cheat dulu, kita cheating dulu. Who knew all the places we flew, good things we've been through. That I've been standing right here talking to you, but not a fan. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days. Bro, guys. Sumpah. Hey. How could we not talk about family with families, all we got. Everything I went through, you were standing by my side. And now you're gonna be me for the last ride. Yeah. Anaknya bukan rapper banget, maaf, yes. Lin nge-rap. Ya, kira-kira begitu. Oke. Ingin hembuskan gelisah di darah dengan nafasku. Santai aja ngetik. Itu ngetiknya santai loh. Oh, karena mungkin aku taruh HP aku di atas laptop kan. Jadi mungkin suara kayak brrr gitu. Tapi sebenernya santai. Santai, kita kan orangnya chill sesuai dengan nama aku, Cherlin. Chill gitu. Ngetiknya Arabic keyboard. Enggak, sumpah itu ngetiknya biasa aja, guys. Aku kalau waktu aku lagi aku ngerjain skripsi dulu, aku tuh ngetiknya lebih parah lagi kayak harus cepat, kayak kita harus sigan opsoyo, nggak ada waktu, harus cepat ngetik gitu. Betul, normal itu ngetiknya. Makasih ya Kak Jonji sudah mengerti aku. Seksual itu ya, jujur emang iya, aku tuh emang suka ngetik. Jadi
ASMR. ASMR naik. Oh iya, aku mau tadi apa namanya? Girl. Seseorang memanggil nama, aku tuh bingung. Hu. Itu suara burung dari mana, Lin? Iya, jadi aku apa namanya, kan si Bojack lagi di depan, terus aku nyalain tuh, kalian tahu gak sih kayak videos for cats gitu. Nah ya, aku nyalain videos for cats buat dia biar apa namanya, ya biar dia bisa nonton gitu. Terus beneran tadi nonton, tapi nggak tahu sih sekarang dia masih nonton atau nggak. Harusnya sih udah nggak ya, karena ya, tapi ya udah lah ya, at least kayak tadi ada entertainment ya, yeah, ada at least ada something yang dilihat gitu sebenarnya. Makasih Kak Dohan, karena I. Kucing juga butuh hiburan. Kucing butuh banget hiburan. Bojack tuh kasihan, dia tuh bosen ya. Jadi dia butuh hiburan banget. Kalian besok ada rencana ngapain? Maksudnya kayak besok pada kerja ya, ya gak sih, pada kegiatan pasti. Soalnya besok hari Selasa. Semangat semuanya. Aku juga paling bentar lagi ya, kira-kira kayak 15 menit lagi. Aku mau dengerin ini lagunya, tau gak sih, Juicy Lucy yang hahaha. itu beneran ada gak sih? Atau belum liris? Oh, udah lir. Liris. Hah? H-5. Oh, belum ya? Atau itu bohong ya? Aku lihat berapa kali di FYP TikTok ada judul lagu hahaha. Tapi kayak gak ada ya? Kok gak ada tapi? Haji, beneran aku nggak bohong, aku nggak tahu, makanya aku tanya kalian kayak itu bener atau bohongan, soalnya berapa kali muncul di FYP aku, terus judulnya kayak gitu, haha, apa bohong ya, aku di prank, hahaha.
terjalin dengan indah untuk menguraikan maksud hatiku untuk memulainya, tapi mengapa bibirku tak dapat bergerak, terasa berat. Ohnya hati ini bila ku ingat saat itu kami hanya saling aku tuh gitu lagu wedding banget. Emang iya di wedding aku jarang denger lagu. Biasanya kalau wedding tuh dengerin lagunya apa sih, Beautiful in White. Kalian tau gak lagu itu? Itu kayak lagu emang lagu wedding nih kayaknya. Jalin dengan indah untuk menguraikan maksud hati, ku beranikan diri untuk memulainya, tapi mengapa bibirku tak dapat bergerak, terasa berat. Awalnya hati ini bila ku ingat saat itu kami hanya saling liatin apa sir, liatin kamu. This song is way older than Justin herself. Ini tuh di kalau di YouTube ya, ini tuh dirilis 5 tahun yang lalu. Tapi aku gak tahu rilis asli kapan. Tapi ini kayaknya mau lagu lama gak sih? Sheila Majid yang nyanyi. Judulnya dia. Judul adalah dia dari Sheila Majid. Udah lama banget aslinya. Aku ku cinta dirimu, ohnya hati ini bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang dan tak yang terpaku. Ohnya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh bulan terlalu aku Teo, ya bener aja. Rudy Gong. Oke, aku bakal bacain podium, yes. Kita bacain 15, 20 lah, 20. 20 teratas, yang ke-20 ada Kak Aldo William. Terus 19 ada Kak Kaiden, 18 ada Kak Dwi. Terus 17 ada Kak Aziz. Lalu 16 ada Kak Sahrul. 15 ada Kak Fix Agon, 14 ada Kak Ini Bobby, 13 ada Kak Vito Aditama, 12 ada Kak Chico, 11 ada Kak Siagap, Alsa Giape, 10 ada Kak Koko underscore, 9 ada Kak Baxter, 8 ada Kak Novia Patra, 7 ada Kak Elden B, 6 ada Kak Paung Kalkun, 5 ada Kak Aldo, 4 ada Kak Maul, 3 ada Kak Rain Sanjaya, 2 ada Kak Rama, sama yang pertama ada Kak Dohan. Yeay, makasih banyak buat live hari ini. Kita ketemu lagi.
aku tiap kali selesai live ngomong gitu tuh aku ketemu lagi, tapi kita bakal ketemu lagi, tapi ya nanti aku kabarin, yes. Atau enggak pantengin notif kalian ya, biar kalau kayaknya harus follow aku gak sih? Kayaknya harus follow aku baru bisa tahu kayak aku lagi live gitu, kayak notifnya keluar. Setahu aku gitu. Makasih banyak semuanya, dadah. Tidur ya, tidur. Oke, jangan lupa tidur. Dadah semuanya. Bye bye.